Adriana. Yang dari ekonomi. WA nya drop aja kenapa kamu membayang gitu. Drop aja sambil rapat ya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Salam. Mantap nih, Bro. Assalamualaikum, Bro. Assalamualaikum. Salam kesubhanan. Tertan tutup pintu. Namanya Pak Ujan. Ah, Pak Ujan. Belum diganti sama anak desiku. Nah, itulah laptopnya ya. Parah-parah gitu. Saya ambil ya. Oh, apa-apa itu, enggak apa-apa, jauh enggak tahu. Ini suaranya kok enggak muncul ya, Mas? Oh, ininya matiin. Gimana kabarnya, Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, baik-baik, Tuhan. Bagaimana Surabaya ini? Alhamdulillah. Enggak muncul.
Ada delay sama itu. Assalamualaikum Pak Isradi, apa kabar? Salam Ibu, sehat Bu. Alhamdulillah. Prof, apa kabar Prof? Sehat. Aisan, apa kabar? Alhamdulillah. Ini lamo tak basuo ini. Hah? Lamo tak basuo. Lamo tak jumpo. Orang awak Pak Isradi. Yo. Bukan. Bukan ada. Dikira orang awak. Awal siapa? Assalamualaikum Budita. Hai, waalaikumsalam Pandang. Apa kabar? Alhamdulillah. Kenapa Budita? Ya? Kacamatanya hitam sebelah. Hitam sebelah. Kan lagi musim. New normal, new normal glasses. Itu di mejanya Pak Isan ada apa aja itu kok rame sekali? Iya. Wah, ini lagi selamatan, Prof. Nah, selamatan ya. Gimana Rabu jadi berapa orang Pak Isan? Gimana, Prof? Hari Rabu jadi berapa orang? Empat. Pak Rektor hadir. Wah, enggak bisa, Pak Rektor. Jaga kandang, Pak Rektor. Iya, kan. Jadi nanti dari tempat Prof, terus ke Butita di Bogor. Jangan ke Bogor dulu sekarang. Dalam waktu ke Prof dulu. 2 minggu ini jangan ke Bogor. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Ketemu di puncak aja boleh kalau di puncak. Terus lanjut ke Pak Isradi. Jakarta. Ini dalam rangka apa Pak Isan? Lagi ya. COVID ya. Ini kok pergi. Ya, jalan-jalan lah. Ini kan habis mendapatkan tugas presiden orang. Oh, Prof. Hadi ini udah datang nih, Prof. Hadi ya? Selamat sore, Pak Hadi. Prof. Hadi. Selamat sore, Prof. Hadi. Prof. Hadi, kayaknya Pak. Pak Isradi, selamat sore nih. Sudah bisa hadir. Sore Prof. Ini saya 2 rapat jadi tutup buka nih. Ya. Wajahnya nggak kelihatan, Prof. Ya. Wajahnya nggak kelihatan. Masa segitu ganteng gini nggak kelihatan. Sudah ganteng nggak kelihatan, bahaya nih. Prof. Zalina belum gabung teh ya? Udah. Tuh Inas iPhone itu. Zalina. Oh, itu Prof ya? Kayaknya iya.
kalau nggak salah. Sudah ada Pak Ihsan, tapi nggak bisa on, nggak bisa on camera dalam mobil. Sekejap lagi Fahmi. Oh iya, iya, iya. Dalam kereta ya? Ya, dalam kereta. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti tunggu lah 5 minit saya on camera. Ya, okay. Hati-hati. Hati-hati. Prof Idrus diundang nggak Pak Pak Ihsan? Iya. Ini mungkin lagi ini lagi. Pak Zul, Prof Zul juga saya undang. Jadi Pak Pak Ajat, Bu Adi banyak kan nggak bisa. Jadi nanti diwakili Pak Zul yang dari apa? UKM. Bukan apa itu? Apa asosiasi Malaysia itu? Iya, manajemen. ISRM apa itu lah, panjang banget. Operation Management itu. Ya. Pak Hadi, selamat sore Prof. Hadi. Belum muncul Prof. Hadi. Pak Sukono biasanya rajin ini, kemana nih? Kemarin sih bilang siap. Pak Supono, Pak Aceng, Pak siap hadir atau siap tidak hadir? Siap, nggak tahu. Siap, nggak tahu. Selamat sore, Prof. Ajat. Selamat sore. Ini udah kelihatan Prof. Adi nih. Selamat sore, Bapak-bapak ini yang lain. Sore, Prof. Sore, Prof. Jadi, Pak Ihsan ya, Pak. Ya, siap. Sore, Bro. Subhan, Pak Subhan. Selamat sore, Prof. Ya, ini Prof. Adi ya. Di Atmajaya. Kursinya keren itu, Prof. Adi. Supaya petah. Kursi gamer itu. Itu kalau sudah duduk lupa berdiri nih Pak Prof. Adi itu. Emang kalau udah jadi prof beda emang ya, Prof. Iya. Kalau Bu Tinta masih belum boleh. Bu Lucy sudah hadir. Bu Lucy, apa kabar Bu Lucy? Ya, assalamualaikum Bu Tinta yang cantik. Salam Bu Lucy yang cantik saleha. Aduh, terima kasih. Mana foto videonya mana? Oh, ini lagi pakai santai nih Bu Tita. Mohon maaf. Saya tadi naksir anunya Pak Ihsan nih loh. Apa? Sebelahnya itu Ya, itu yang warna hijau itu apa? Rengginang. Rengginang. Kosong itu Bu, kelihatannya Bu udah habis Bu dipajang. Yang ada Terenggiling di Bu Tita mah sekarang. Terenggiling. Pak Ihsan, Terenggiling ya. Pak Ihsan sebelahan Pak Ihsan. Iya, bajunya ban PT ya. Ban sekolah. Ini ada Bu Nurma ini, Bu Tita. Oh iya, Bu Nurma. Di 45. Assalamualaikum Bu Nurma. Waalaikumsalam. Oh. Yang di kampus ya? Iya. Bu Nurma ini teknik industri. Oh, teknik industri. Kok nggak pada WFH sih di Surabaya? Pada bandel ya? Iya. Ini Bu Warek, ini Bu Tita, Bu Warek. Iya, Bu Wareknya bandel, jadi nanti yang lainnya bandel. Kalau tapi kerja di rumah aja. Iya, maunya begitu. Sibuk terus ya Bu Nurma ya. Iya. Nah itu Bu Uti sedang. Bu dokter ini. Bu dokter baru grace. Dokter baru ini masih grace, perlu disentuh ini. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Uti. Salam. Itu di waduk mana tuh? Hah? Dia lagi di Bali itu. Lagi di Bali Tanda nih. Dia tuh. Waduk Bogor. Waduk Bogor. Harusnya backgroundnya jalan tol sebelah Pakuan. Oh iya, mestinya ya. Prof. Indro sudah saya japri, bentar. Ini Prof. Zul sudah ada nih, Bu Tita. Ah, sudah masuk ya? Ya, masuk. Masuk. Oh iya. Pak Supono di mana, Pak Supono? Kita tunggu 5 menit lagi ya, Bapak Ibu ya. Oh, no amur makanya tak. Ya apa iki? Pak Agus ngongkon warek, wah repot Pak Agus ini. Itu. Ayo siapa ya? Pak Agus, Pak Agus. Mana? Bu itu, Bu Lucy. Ini, Bu Endang di mana ya Bu Lucy? Belum masuk. Oh ada penilaian Bu di kampus, sibuk sekali ini sekarang. Oh sedang itu ya? Sedang akreditasi ya? Semacam itu lagi penilaian luar biasa ini. Penilaian apa? Nah itu Prof. Zalina sudah nampak tuh. Ada sudahnya. Di office ya. Apa cara? Pak Agus, Pak Esan, Bu Tita. Hai Bu Zalina, Bu Zalina. Pak Esradi ada kata, nampak Pak Esradi? Ada Pak Esradi tuh? Ada Pak Esradi tuh. Nampak. Sehat Prof. Boleh. Prof Sudrajat nampak naik apa tu? Basikal. Mantap sekali basikal. Ya, itu sport, Bu. Bagus. Yeah. Nampak macam apa? Itu teenagers, remaja gitu. Apa macam teenagers? Prof Ajat kan memang teenagers. Nanti bisa naik bicycle barengan Prof Hadi ya. Biar semua jadi teenagers. Oh. Prof Zul. Ya, Bu Keti hebat, Bu Keti. Terima kasih Bu Keti. Oh iya Bu Keti ya. Alhamdulillah. Makasih Bu Keti. Halo Bu Keti. Maaf Bu Tita. Bu Tita. Selamat sore. Ya. Oh, Bu Tita mohon maaf, Bu Warek kami UWKS lagi ada visitasi dari Dikti, jadi mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ini Bu Endangnya ada ininya. Iya, itu udah ngomong Bu Endang. Tulisannya nggak apa-apa. Yang penting ada terlihat di sini tulisannya. Itu sudah menangkan jiwa. Prof. Ajat, kita mau mulai saja. Prof. Ajat. Itu Prof. Zul sudah masuk, Prof. Zul. Ya, ada, apa kabar? Prof. Zul sudah masuk. Apa kabar semua? Apa kabar, Prof. Zul? Sehat? Baik, maaf saya lama menyendiri sebab banyak kerja. Banyak kerja. Banyak kerja dan dikerjakan orang. Assalamualaikum. Salam. Pak Supono. Pak Sungkono. Pak Agus, alhamdulillah bisa hadir. Yes. Pak Agus, macam mana? Malaysia. Malaysia masih kuarantin. Sudah lama tak ngopi lagi tuh dekat rumah Prof. Jul. Boleh, datang lagi. Ya. Tapi sekarang tidak boleh datang. Iya. Iya.
Masih nunggu siapa Pak Isan? Pak Prof. Idrus? Prof. Idrus nanti tidak apa-apa, nyusul saja. Oke. Monggo langsung. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Ajat, Presiden IORA, Prof. Hadi, para pendiri IORA, juga Prof. Zul, Prof. Zalina, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, serta tak lupa Sohibul Hajat, Pak Isan ini, dan sohib-sohibnya yang sudah siap, Alhamdulillah, Bu Endang juga, yang sedang sibuk visitasi, wajahnya nano-nano Bu Endang, sedang divisitasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih, mohon maaf ini waktunya istirahat di... Mohon waktunya untuk sebentar kita bisa berdiskusi mempersiapkan AIKO Goya 2020 yang insya Allah waktunya dalam waktu 5 hari lagi ya, 4 hari lagi mungkin ya. Dan ini pejuang tangguhnya ini Pak Isan sudah siap kelihatannya. Kayaknya tampak kurus ya mikirin AIKO Goya. Ini di warung atau gimana? Bapak Presiden IORA untuk menyampaikan. Prof. Ajat mohon menyampaikan arahan dulu sebentar, Prof. Ajat, atau sedang meeting. Oke, maka terima kasih ya, siap. Baik, terima kasih Bu Tita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bersilaturahim dalam meskipun secara virtual dalam rangka pembahasan untuk pelaksanaan AIKO Goya Conference. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Hadi yang sudah hadir dalam meeting ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Jul, Bu Jalina ya, Bu Jalina meskipun jauh dari Malaysia ini sudah bisa bergabung dan alhamdulillah tidak perlu pakai Air Asia ke Indonesia ya, untuk cukup dengan MOS itu sudah jalan ya, dengan tikus sudah jalan ke nyampe ke Indonesia. Terima kasih kepada Pak Isan dan jajarannya sebagai host untuk pelaksanaan AIKO Goya pada tahun ini. Dan juga pada teman-teman semua. Baik, pelaksanaan untuk saat ini memang sama dengan IORA AIKOR 2020 kemarin akan dilaksanakan secara virtual, dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan secara virtual ini juga bisa berjalan dan tidak mengurangi makna dari konferensi ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Narotama yang sudah bersedia untuk melaksanakan ini. Dan mungkin satu lagi yang harus kita laksanakan itu adalah AIKO AIKOR ya. Ini yang harus segera kita laksanakan. Nah, oleh sebab itu untuk acara selanjutnya secara teknis ya, saya persilakan Bu Tita untuk memimpin acara ini karena saya ini ada meeting dengan Senat Fakultas untuk pemilihan dekan. Ya, oh. Jadi tetapi saya tetap memantau ini ya. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, dan barangkali mungkin Prof. Hadi mau menambahkan, saya persilakan. Itu mungkin bisa sampaikan Bu Tita dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ajat, terima kasih atas perkenannya menyampaikan arahan. Prof. Hadi, ada yang disampaikan terlebih dahulu? Prof. Hadi, mangga silakan. Belum ada. Belum ada. Baik. Baik, Bapak Ibu, supaya singkat juga ya diskusi kita, kami persilahkan Pak Isan untuk bisa membahas dulu untuk masalah teknis dan lain sebagainya ya, terutama memang untuk apa conference yang paling penting itu adalah collecting paper sesuai dengan meeting di Agustus lalu, kalau tidak salah ya, di Oktober, bulan Oktober, kami sudah melis
list janji dari setiap universitas yang akan mengirim paper. Itu yang paling utama, karena setiap conference, rasanya conference akan sangat sepi kalau pemakalannya sedikit. Nah, ini mungkin saya akan bacakan kembali ya Bapak-Ibu. Yang pertama, Narotama, insya Allah ada 50 paper, dan kemarin janjinya adalah lebih dari itu. Betul Pak Isan? Insya Allah, siap. Insya Allah. Oke. Unpad ini ya, Pak Sukono ini ya. Minimal 10 seharusnya, ini kan yang punya hajat di Unpad bisa seharusnya 20. Pak Sukono, kemarin saya sudah lapor ke Prof. Ajat, katanya ke Pak Sukono aja. Pak Sukono diminta mobilisasi massa 10 sebenarnya sedikit Pak. Kemarin Pak Ajat sudah janji mahasiswa S2-nya akan mengirimkan paper 10. Akan saya tagih ya Pak, hari Rabu, hari Kamis maksimal. Pak Sukono, kok cuma mesem? Pak, oke Pak? Gak bisa-bisaan. Baru kemarin Unpad juga konferensi. Jadi udah pada ikut. Semuanya juga baru konferensi, Pak. Kalau sekarang mah konferensi bisa tiap hari. Ya kan? Unpak 20. Nah, ini UKS 20, Bu. Bu Endang, Ibu Arek. Ketawanya ketawa sedang akreditasi ini Bu Endang. Begitu. Insyaallah. Suaranya lirih banget. Insya Allah ya Bu, 20 bisa Bu? Ya, mungkin kurang lebih. Nggak tahu ini. Kurang lebih. Ya, kurangnya tapi mungkin jangan sampai setengah. Nanti ya, dari Unpad ya. Yang abstrak aja dulu ya. Abstrak ya. Sama slide aja ya. Ya, nggak apa. Ya, betul. Emang Pak Isan kelihatannya kalau langsung full paper itu agak berat ya? Kalau misalnya ya, nggak apa-apa. Apa-apa. Ya, kayak Ayora atau seperti Konsmat itu kan kalau abstrak itu udah. Ya, Unpak ini Bu Uti 20. Kemarin harapannya dari pasca sarjana Prof. Suwarto. Tapi kelihatannya karena pasca sarjana juga sudah kehabisan biaya dana untuk conference. Tapi insya Allah mungkin sampai 15. Insya Allah bisa ya Bu Uti ya. Dari Komsrek ada 8, 9. Dari yang lainnya insya Allah ada 7 ya Bu ya. Dari MIPA kan ada kan? Insya Allah ada. Ya. Baik, UNESA 10, Pak Dadang sedang ini mengurus rencana pernikahan putranya, oh, iya. Kalau nggak salah ya. Ya, jadi tidak bisa hadir. Atma Jaya, Pak Hadi, gimana Prof. Hadi? Atma Jaya, apakah bisa mengirim minimal 5? Prof. Hadi, kan ini ada Bu Riana, ada Bu Keti, ada Keti, Pak Marsul, ada Bu Keti, Prof. Ya. Hadi. Yang satunya lagi berarti Bu Keti lagi. Bu Keti, ada Bu Keti ya? Bu Keti. Ada, Bu Keti. Bu, Bu Riananya sudah berangkat ke Taiwan, Bu. Oh sudah, iya. Sudah lanjut. Iya, wah, iya, tiba-tiba iya. Ditodong nih. Bisa lah, Bu. Dikerahkan kasarnya cuma 5 kok. Aduh, saya lebih banyak nanti, janjinya. 5 ya, Bu ya? Saya koordinasikan dengan Prof. Hadi ya, Bu. Iya, insya Allah. Dengan Pak Marsul, tadi saya sih undang juga Pak Marsul ya, Bu. Ya, 5 ya. Kalaupun ini kan Bu Keti bisa 2, Prof. Hadi bisa 2. Marsul 1, cukup 5. Baik, Unsrat. Oh, dari Unsrat ini saya masih berkomunikasi dengan Prof. Benny, IPB, Pak Tony belum hadir. ITS, Pak Subhan, bagaimana ITS? Iya Bu, mohon maaf Bu, kelihatannya kita baru konferensi juga. Baru selesai. Iya, baru konferensi ya. Tapi minimal bisa 3 ema ya. 3 ya, Pak Subhan, Pak Subhan, Pak Subhan janji gitu. Tidak, kan? janji. Tapi saya udah keluar. Oke. Dari Pak Agus Santoso hadir ya, Pak Agus dari UT. Nah, ini kami tulisnya 8. Mungkin nanti dari UPSI ya, Prof. Zelina bisa send paper berapa Prof. Zelina dari UPSI? Minimum dulu Bu Tita, mungkin 5 dulu. Oke. Okay. Alhamdulillah. Minimum kalau 5, insyaallah ya. Kalau lebih nanti saya maklumkan, tapi target 5 dulu. Siap. Oke, okay, thank you. Terima kasih. Dan dari UKM, Prof. Zul nih sudah hadir. Prof. Zul dari UKM bagaimana? Saya cubalah 5 dulu. Tapi 5, saya nak tanya, okay. Saya nak tanya dulu. Ya. Berapa yurannya? Kena bayar. Oh ya, yuran. Ya, yuran nanti Pak Isan ya akan menjelaskan. Oke. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu untuk sementara ini, karena yang paling penting ini adalah makalah-makalah yang perlu kita kolek, yang perlu kita mobilisasi.
Dari total ini semua insya Allah sudah ada 130, Pak Ihsan. Nanti mudah-mudahan bisa tercapai. Iya, mudah-mudahan. Oh iya, lupa. Mercu Buana, Pak Isradi. Kok diem-diem aja, Pak Isradi? Iya. Kalau nggak ditodong, diem-diem aja, 20. Pak Isradi. 50. 10 ya, Pak? Target 5 ya. Dulu. Target 5? 5 dulu. Oke, 5. Baik. Ya. Kayaknya 20 itu, Pak Irsan. Ya, jadi insya Allah ini kalau memang kita bisa mematuhi janji, menepati janji, insya Allah ini ada 135 ya. Baik, Bapak-Ibu, untuk selanjutnya, untuk yang akan dibahas oleh Pak Ihsan, kami persilakan Pak Ihsan untuk menyampaikan hal. Yang terutama iuran ya, Pak Ihsan, karena memang banyak yang menanyakan tentang iuran. Silakan, ya. Pak Ihsan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya ini untuk website ya. Nah, jadi di sini kita memang ada publikasi, ada opsi untuk publikasi ya. Jadi tadi ada Prof Zul dari UKM. Jadi untuk publikasi kita bisa ke jurnal sama ke proceeding, Prof. Nah, ya. Untuk yang ke jurnal ini, nanti kita mau lihat dulu dari papernya presenter itu, dia banyak di bidang apa saja, scoop-scoopnya di mana, nanti kita baru bisa tentukan artikel fee-nya. Karena tergantung fee dari masing-masing jurnal. Tapi kalau untuk proceeding, kita sudah beri di situ ada beberapa biaya untuk proceeding. Nah, salah satunya yang mungkin paling cocok untuk Aira ini yang di IOM ya. Nanti mungkin kita akan beri semacam subsidi ya. Oh, karena di sini kondisi COVID ya, untuk biaya proceeding. Proceeding ini mungkin lebih banyak yang minat untuk masuk situ karena harganya yang termasuk murah. Ada juga untuk ke Google Index, kemudian di OAG Index. Kalau yang di Indonesia ada Sinta Index. Ada beberapa presenter yang sudah kontak ke saya via WA ya. Mereka juga mungkin kebanyakan di hari H nanti di Bu Tita ya. Mereka akan send paper sama untuk payment-nya. Payment-nya langsung ke Bu Tita itu ya. Ke masuk ke Aero ya, Aiora ya. Record ya. Account Aiora. Account Aiora ya. Sudah ada di semua. Website juga sudah ini. Kalau untuk partisipan kita sudah hampir 300 ya. Jadi kita harapkan nanti ramai lah. Insya Allah. Karena partisipan ini kita lihat. Karena saya share ke beberapa grup ya, grup sama Telegram grup itu banyak dari luar juga ya. Saya rasa lebih dari 5 negara ini. Ada dari Lebanon juga di sini. Ya. Ada banyak, ada ramai ini acaranya Prof. Sudrajat. Saya rasa itu Bu Tita. Jadi, nah kemudian rundown. Ya rundown. Oke, ini rundownnya. Jadi kita akan set ini dalam 2 hari ya, yang nanti kita opening, selanjutnya langsung ke keynote ya. Keynote diawali dari Rektor Pajajaran ya, Prof. Sudrajat ya. Kemudian Wakil Wali Kota Bekasi, kemudian lanjut ke Rektor Narotama, Presiden Iwara, dan Prof. Idrus, Prof. Dian MSC, kemudian Prof. Zul, MSORSM ya, jadi UKM. Setelah itu break, kemudian lanjut ke Prof. Fauzi, Prof. Talib. Nah, ini di sini saya sebutkan juga untuk moderatornya, yang untuk Rektor Unpad ini Ibu Tita, kemudian untuk Wakil Wali Kota ini Bu Endang. Kemudian untuk keynote yang sesi pertama Ibu Uti,
kemudian keynote sisi kedua Bu Riana. Tapi Bu Riana kemungkinan karena posisi di Taiwan ya, mungkin nanti mungkin kita ada perubahan. Kemudian dilanjutkan dengan Bu Catherine. Setelah itu break sholat duhur, kemudian Prof. Zalina, kemudian ada Dr. Wesam, moderator Ibu Lucy, kemudian break asar, lanjut keynote dari Syria, Dr. Samer, dan dari Oman, Dr. Nasir, kemudian Prof. Hadi, Almajaya, kemudian lanjut Dr. Dani, Yuki, moderatornya dari kami, Narotama, Pak Joko. Kemudian break maghrib, lanjut yang terakhir untuk hari pertama adalah Dr. Agus dan Dr. Subhan, yang moderator Pak Isradi. Kemudian hari kedua, start jam 9, nanti ini karena informasi dari kita, ada ini ya, ada permintaan untuk pindah ke hari kedua, yaitu Prof. Suwarto, Prof. Tony, dan Prof. Beni. Nanti moderatornya kita. Isan, maaf, kayak kelihatannya Prof. Beni nggak bisa deh, karena dia... Oh, Prof. Beni nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa, nanti kita hitung. Kalau ya. Prof. Tony bisa ya kira-kira ya, hari kedua? Insya Allah bisa, walaupun ya. Mungkin video pre-recorded ya. Bisa insya Allah. Ya. Nah itu parallel presentation, setelah itu selesai. Jadi dua hari ini selesai, langsung kita send sertifikat untuk presenter dan partisipan. Sedangkan untuk sertifikat keynote dan komite langsung kita share pada saat acara seperti biasanya. Jadi ini urut-urutan acaranya. Monggo kalau ada masukan, silakan. Untuk moderator, saya rasa udah oke semua ya. Mulai dari Bu Tita, kemudian Bu Endang, Bu Uti. Saya, Pak Eksan. Bu Christine. Ya, Bu Endang. Oke, saya mohon izin yang tanggal 21 kan masih visitasi. Oh, visitasi. Ini bisa ditukar, okay. Ya. Siap. Itu saya 21 visitasinya. Waduh. Ya, sukses Bu. Siap. Nanti Bu Endang yang 22 aja, Pak Esan. Ya, siap. Biar tenang Bikin. Juga kan. Ya, oke. Siap. Bu Endang moderator hari kedua. Iya. Oke, siap. Kemudian untuk Bu Riana gimana ya, Bu Catherine ya? Bisa ya? Bu Riana itu sebentar, dia ada jadwalnya kalau nggak salah. Nanti saya sampaikan ke Pak Isan deh ya. Mungkin kalau untuk switch moderator nanti kita bisa WA-an lah Pak Isan ya. Karena yang paling penting sih semuanya sudah oke. Tinggal nanti kalau untuk itu untuk parallel session berarti nanti pas di hari-hari Jumat. Ya sore, biasanya hari ya, terakhir ini mereka upload biasanya hari-hari terakhir. Kalau ini acara hari Sabtu, biasanya Kamis, Jumat tuh mulai ramai. Oh iya. Jadi nanti untuk schedule random untuk paralel kita launching pada hari H aja nggak apa-apa. Oke. Okay. Jadi Pak Isan, ini kita bisa mengumumkan kembali ke para calon makalah bisa di submit abstrak dulu ya. Boleh. Abstrak dulu. Yang penting kan kita bisa melis judul-judulnya dan mereka siapkan slide begitu. Nanti setelah presentasi baru mereka kumpulkan full paper supaya lebih mudah Pak Isan. Saya juga memobilisasi masanya seperti itu. Abstrak dan slide. Ya, abstrak dan PPT. Iya. Oh ya, Pak Isan, nanti itu untuk parallel session itu semua ini langsung on atau langsung pakai yang boleh pakai pre-recorded video? Langsung nanti kita kalau bisa langsung, kalau ada yang nggak bisa ya nggak apa-apa nanti pre-recorded. Ya. Tapi biasanya sih bisa. Kita nanti split ya, ada beberapa room supaya cepat. Jadi mungkin satu room isi 6 atau 7 presenter gitu aja. Ya. Ya, memang harus seperti itu Pak Isan di para paling banyak satu room itu paling bisa, banyak bisa. Siap. Jadi Pak Isan ini untuk keynote speech. Pak Isan? Ya, Prof. Siap. Untuk keynote speech waktunya beda-beda ya? 30 menit, Prof. 30 ya. Tapi 30, Prof. Ada yang 1 jam 4 orang, ada yang 3 orang. Ini ada yang 2 orang. 1 jam 2 orang, Prof. Ini yang
15.30, 17.30 itu 4 orang. 2 jam. Iya, 4 orang, betul, betul. 4 orang, 2 jam masing-masing. 2 jam ya, setengah jam ya. Iya, ya, Bro. Masing-masing setengah jam. Masing-masing setengah jam. Biasanya setengah jam itu mungkin 25 menit, sisanya mungkin ada tanya jawab biasanya. Oke. Okay. Iya. Biasanya ada satu minim satu ada yang pertanyaan biasanya. Atau kalau nggak ada yang nanya, kita siapin tim untuk khusus penanya supaya rame. Oke. Okay. Bapak Ibu ada masukan yang lain? Silahkan. Pak Zul, Prof. Zalina, Prof. Zul, ada? Jason? Pakai ini nggak ada apa-apa, belum ada bertiga semuanya lancar. Tapi Prof. Zalina yang paling penting bisa hantar paper ya, minimal 5, maksimal. Tidak, sedang diusahakan. Itu yang paling penting, Prof. Zul juga. Oke, saya kira sudah ini ya, sudah jelas. Mungkin nanti bisa kita sampaikan ke teman-teman, diperbolehkan dikumpulkan dulu abstraknya, abstrak, dan nanti PPT bisa dikumpulkan pada saat hari H gitu ya. Seperti itu mungkin, atau H-1 gitu Pak Isan ya, supaya mudah ya Pak Isan, PPT. Ya, siap. Ya. Ya. Kita. Ya. Gimana Pak Zalina? Kalau di Malaysia itu saya kira tadi saya nak menjawab mungkin pendapat saya bagi untuk Prof Zul di UKM. Biasanya kami di Malaysia kena inform dosen yang menghantar paper itu yurannya yang betul. Misalnya kalau di Scopus itu kalau $250 memang kena inform $250. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu nanti bila paper dipublish nanti tidak bisa bayar. Jadi elok dijelaskan dengan betul. Sebab kita sudah experience kan? Kita dah experience dulu di Kuala Lumpur. Jadi apa yang saya lihat, kalau betul-betul mahu jenis corpus, elok diberitahu $260 lebih. Biar lebih sikit. Tapi supaya diorang bisa bayar lah. Tidak mahu nanti ada masalah di depannya nanti. Ya, terima kasih Prof. Zalina. Ya, memang di tahun lalu ya kita ada sedikit masalah mengenai publikasi Pak Isan ini. Pak Isan juga yang alhamdulillah tapi dari UPSI ya sebagian besar sudah bisa diselesaikan. Ya, jadi, alhamdulillah Pak Isan sangat rajin. Kalau Pak Isan bersungguh-sungguh itu keren Pak Isan. Iya. Support Prof. Zalina ini. Iya, boleh saya cakap sikit tak? Iya, silakan Pak Zul. Ya, Prof. Okey, saya sebenarnya betul lah macam Prof. Zalina cakap. Kami di sini dia punya bendaharinya terlampau strict. Dia ada peraturannya dulu. Jadi dia kena jadi lebih baik kalau diberitahu berapa bayaran. Supaya kami ada peruntukan. Tetapi mestilah diberi awal-awal lah tahu berapa jumlahnya termasuk publication. Kan? Macam hari tu mungkin macam yang berlaku hari tu. Bendahari dia tidak mahu menerima sebarang bayaran yang datang tiba-tiba. Dia kena bagitahu awal-awal. Jadi mungkin Pak Ihsan kena bagi tahu awal-awal berapa kena bayar termasuk jurnal sekali lah. Jadi senang. Ya betul. Saya tahu Pak Ihsan memang bekerja keras lah. Saya memuji semangat Pak Ihsan yang sangat rajin. Ya, Bro. Cuma bagi kami, bagi kami di sini penuh dengan birokrasi. Dia terutamanya bila mengenai bab duit. Sangat sensitif sekarang ni. Corona. Ya, Pak Ihsan mohon diberitahu berapa jumlahnya dan harap itu jumlah itu tetaplah tidak berubah. Itu saja. Itu jurnal ya, Prof ya? Ya, jurnal. Termasuk sekali lah dengan itu conference kan? Conference berapa, jurnal berapa? Siap, Prof. Ya. Nanti kita share. Ya. Terima kasih. Nanti bisa ditambahkan aja Pak Isan di webnya atau di apa?
misalnya apa jurnal yang atau bagaimanalah nanti teknisnya ya Pak Ihsan ya. Ya, ya, ya. Jelas supaya tidak. Karena sekarang Scopus ini agak sensitif, jadi kita hindari muncul di web. Nanti mungkin berupa surat aja ya dari presiden ya, ya. Karena dia tracking ke website sekarang ini Scopus itu. Untuk kata-kata ya. Scopus. Ya, lagi mudah meng-cancel Scopus sekarang. Banyak yang di-cancel. Banyak yang discontinue ya. Ya. Oke, Pak Sukono. Pak Sukono ada masukan, Pak Sukono? Ada. Ini ada, ini saya tanya ke Pak Ihsan. Siap, siap, Prof, siap. Yang publikasi nomor 3 dan 4 ini tadi ada yang bertanya, saya nggak bisa jawab, ini hanya bayar 100 ribu. Oh, registrasi itu, Prof. Oh, hanya administrasi saja. Ah, itu tulisannya kan registrasi. Oh. Nah, okay, makanya okay. Nanti kita bikin surat aja, nanti saya minta tolong Bu Tita ini kan internal kita aja, karena sekarang kan Scopus dia tracking ke website, jadi kalau ada yang jurnal jualan itu sama dia bisa di discontinue. Kasihan jurnalnya nanti. Itu registrasi aja. Ya, hanya registrasi aja Pak Sukono. Kemarin juga dari Pak Wan ya Bu Uti ya, banyak yang bertanya, ya ini kok 100, kami sudah jelaskan itu hanya registrasi. Nanti kalau jurnalnya sudah jelas, nanti kita akan kirim surat gitu Pak Ihsan ya. Ya. Nanti kita siapkan. Oke. Oke, cukup dari saya. Ya, terima kasih Prof. Ya, baik. Dari teman-teman Narotama, tim hebohnya, kelihatannya sudah siap ya. Karena sudah biasa membuat conference seperti ini. Jadi tadi itu yang list itu yang registrasi apa partisipan ya Pak Ihsan yang diperlihatkan Pak Ihsan itu ya. Partisipan ya. Pemakalah juga ya? Ada yang pemakalah tapi ini rata-rata partisipan. Jadi supaya ramai lah acaranya. Ya. Sudah hampir 300. Biasa nanti dia akan turun ya, pada saat acara itu mungkin sekitar 60-70% biasanya. Iya. Jadi Pak supaya ramai lah di orang. Ya, Pak Ihsan memang kalau misalnya kita sampaikan abstrak dulu itu teman-teman bisa langsung cepat lah itu. Oh gitu ya, jadi nanti saya edit di website. Karena kalau full paper langsung itu kan mikirnya panjang juga itu. Siap. Nanti saya edit. Oke. Okay. Pak Ihsan, kalau kita submit abstract dulu, dia punya full paper bila ya, dia punya due date-nya, supaya senang kita bagi tahu sama dosen lain. Ya, Prof. Pak, ada dosen-dosen dari Malaysia tanya saya, kalau submit abstract dulu, full paper-nya boleh bagi sampai bila due date-nya? Ya. Biasanya satu minggu, one week lah. One week after conference? Ya, after conference. Bisa. Pak Ihsan, ini kan di registrasi itu kan langsung attachment bukti bayar ya? Upload, ya. Betul. Itu untuk yang presenter. Untuk yang presenter? Ya, betul. Oke. Ya itu yang agak bingung. Ya, karena ini mungkin yang yang belum muncul kan untuk fee yang jurnal ya? Fee jurnal. Kalau yang lainnya saya rasa udah clear ya. Atau mungkin dibuat kalau yang dia memilih jurnal itu gimana ya Pak Ihsan? Yang memilih jurnal. Nanti kita ini kan aja. Kita informasikan lewat surat aja. Nanti saya kirim ke Bu Tita ya. Kan nanti kita email atau gimana gitu. Tapi kan dia belum bisa submit kalau belum ada bukti bayar. Iya. Maksudnya itu biasanya payment itu setelah ada LOA. Jadi yang dia payment itu registration yang 100.000. Oke. Ya. Oh gitu. Ya. Karena kan kasihan kalau dia bayar penuh tapi LOA-nya belum ada, LOA-nya. Ya. Oke, jelas kalau kayak gitu. Nanti saya jelaskan juga. Iya, kasihan. Nah, biasanya kan yang disubmit yang 100.000-nya itu ya, payment 100.000. Yang diupload. Diupload untuk registrasi aja. Ya, begitu ya Pak Sukono dan teman-teman yang lain jika yang ada yang memilih untuk publication di jurnal. Oke. Bukti bayar 100.000 aja dulu yang di submit.
100.000 aja dulu. Ya, ya murah itu prosesnya. Itu nasi lemak. Dua piring. Nasi lemak pun sudah lebih dari 100.000. Oh, kalau wah, macam siap-siap, insya Allah boleh tambah paper lagi nanti. Buat tentang langsung, Prof. Galina nih langsung ya, Prof. Ya. Jadi bisa lah 10 ya, Prof. 100 Zul. Bisa. Pak Zul. Iya, saya. Ya, jadi nanti ya, teman-teman dari UKM atau dari yang lainnya di Malaysia dibagi tahu. Untuk yang memilih publication journal nanti bisa submit untuk dibayar yang Rp100.000 dulu. Nanti setelah itu kita akan kirim email untuk pemberitahuan pembayaran berapa jurnalnya sesuai dengan tujuan jurnal. Begitu ya Prof. Zul ya. Ya, jadi nanti mudah-mudahan bisa ini nanti karena kalau kita tuliskan di web itu kan terlalu beresiko, high risk. Gitu ya, Prof. Oke. Bapak Ibu yang lainnya silahkan ada masukan, Pak Isadi bagaimana? Bu Tita, satu lagi Bu Tita. Ya. Ah, Pak Iksan, untuk yang publikasi nomor 7 itu ada yang juga tanya ke saya terkait yang IEEE. Iya, karena ya, ketika diklik itu kan belum ada ya, nggak salah ya Pak Iksan ya. Apanya tuh? Template untuk yang proceeding in Scopus Index by IEEE, ada yang tanya sama saya. Nah kemudian saya diskusi juga sih untuk terkait, nggak tahu ya apa udah untuk IEEE ini, kebetulan kan suami saya kan juga chair untuk Indonesia section. Nah ya, apakah itu tuh udah, maksudnya kalau untuk conference yang akan diindeks oleh IEEE itu menurut saya tuh harus apa sih, kayak ada MOU dulu sebelumnya dengan salah satu chapter yang ada di Indonesia. Nah kalau memang itu udah sih bagus gitu ya, tapi kalau emang kira-kira itu apa terlalu mepet tidak mungkin, mungkin kayaknya daripada nanti ada yang nanya terus ingin iya, mendingan kita tunda aja dulu untuk nomor 7 gitu. Maksud saya sih seperti itu. Iya, karena yang IEEE ya. Indeks IEEE-nya agak repot sih, sebenarnya. Iya. Ini yang nomor 7, Pak. Yang nomor 7 ya. Nomor 7 ini karena kalau enggak 3 bulan sebelum konferensi itu harus sudah ada MOU. Jadi emang agak ribet sih kalau dengan IEEE. Kalau emang iya. Ini agak mepet. Ini tidak ini sama kayak IOM. Jadi kita menempatkan ini di publish yang sudah ada. Seperti IOM kan sudah ada tempat publish, IEEE juga. Jadi saya kalau IEEE saya ada dengan UITM, itu memang dia menawarkan. Jadi bukan dari kita langsung. Bukan dari Indonesia. Dari acara kita. Karena kalau pakai acara kita agak sulit kita mendapatkan prosedur kita arahkan ya supaya ramai karena ini kan itu supaya ramai tujuannya. Kalau yang IOP Pak Isan? IOP by process juga karena sekarang ini IOP agak ketat juga. Ini ada teman juga itu dia sudah dapat MOU tiba-tiba di cancel, nah itu kasihan. Nah makanya nanti kita lihat juga. Paling aman sebenarnya yang IOM, tapi yang IEEE pun aman karena saya sudah dapat dengan partner di UITM. Pak Ihsan nih yang number 3 Journal International Scopus Wars ini journal apa ya? Number 3. Ah ya nanti saya kirim ke Prof ya. Oke, baik. Karena kalau saya munculkan di sini sekarang scopus.com-nya ini sensitif, Prof. Dia tracking ini, dia jurnal, dia yang bawa-bawa nama Scopus di discontinue, kasihan. Nanti saya send ke Prof. Sebab kami di Malaysia kalau WOS ini paling minat, ramai orang minat yang ada WOS ini lah. Oh gitu Prof ya? Iya betul. Oh alhamdulillah ini. Siap. Nanti saya send ke Prof. Oke, berarti udah nggak ada masalah ya Pak Ihsan ya untuk publikasi ya. Insya Allah. Kayaknya kalau misalnya memang IOP rada susah ya bisa
Karena ya, kemarin juga yang Sukono, yang IOP, yang Ayora ikut sudah itu ya Pak ya. Sudah ya, bisa di. Nanti kami punya program Februari submit. Oke. Okay, ya, okay, bisa. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain? Jadi Pak Isan, tapi teknis segala macam untuk parallel session segala macam sudah siap ya? Ya, nanti hari Hamin satu lah, nanti kita coba finalisasi. Nanti kita kumpul lagi aja ya Hamin satu. Ya, boleh. Kita lagi gitu ya? Ya, terlihat sekian berapa banyak. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu silahkan, ada yang menambahkan lagi. Bu Tita, tadi Pak ya, Sumbono untuk Ayora kemarin jadi ke IOP juga. Jadi ini, Pak, rencana pertengahan Februari ini akan di submit. Oh. Ada beberapa paper yang ini. Masih ada beberapa paper ya? Yang... Ya, masih ada. Kita 12. 12 atau 20 12. Ya, Pak Sumbono, berarti ya? Bukan khusus ya, bukan ya, bukan edisi khusus dari IOP-nya. Kan. Jadi gabung dengan ya, dengan kami ada conference di Januari, nanti Februari submit. Oh, dengan conference lain ya. Ya. Kalau mandiri sekarang agak susah Prof Hadi. Susah ya. Ya. Harus apa, harus waktu tunggunya yang lama ya. Antriannya. Iya. Iya, benar. Mana bisa terbit. Ya. Oke, Pak Isan, ada tambahan lagi yang lain? Sementara cukup. Sudah cukup ya. Nah. Itu ada Prof Fauzi itu. Oh ya, Muhammad Fauzi. Selamat ya. Baru perasaan emailnya. Gimana Prof? Alhamdulillah baik, sehat-sehat saja. Prof Fauzi kena cari paper lagi 5. Mudah Prof Azri. Prof Azri, bagus ini marketingnya ini. Prof Azri ini mudah saja kalau paper ini. Bisa. 5 sedikit itu. 5 terlalu sedikit. 50. 10. Itu ada WOS itu. Suka Malaysia WOS. Prof Azri banyak network. Punya di Syria, apa banyak di luar negara itu minta tolong rekomen kan? Prof Ozi? Ya. Boleh ke dari Oman, Syria? Boleh. Wah. So, Bu Tita tulis Prof Ozi lagi 5 paper. Oh, iya. Okay. Saya tulis Prof Ozi 5 ya. Iya. Jadi Prof Zalina jadi 10 kalau Prof Fauzi 5 itu. Oh iya, tadi Prof ya, Zalina sudah oke 10. Iya, ya, Prof Zalina kena double. Iya, ramai penariknya. Prof Fauzi 5. Oke, Pak Isan? Ya, siap. Ada lagi yang lain? Saya rasa cukup. Sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu, silakan yang lain yang ingin menambahkan mungkin tim hebohnya dari tim heboh dari Unar kelihatannya sudah siap. Cak Amrun ini, Pak Amrun nih, Pak Muhayan tidak nongol dari tadi. Pak Muhayan itu back office back office bagian production ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika memang tidak ada lagi yang diskusikan, saya kira cukup sekian. Yang paling penting mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Terima kasih. Jadi nanti mohon Pak Isan untuk ini, untuk apa namanya, judul-judul dari para keynote? Belum masuk. Belum, ya. Jadi enggak apa-apa. Nah, kalau bisa nanti kita minta, tapi kalau enggak ada belum ada judul ya enggak apa-apa. Kalau Prof Arto sudah kirim ke saya, penting nanti Prof Hadi mungkin juga akan kirim Prof Hadi. Ya. Sudah. Ya. Nah, kalau ada judulnya lebih bagus. Ya, nanti saya coba kalau yang saya kenal nanti bisa saya mintain Prof Hadi ya. Prof Hadi mungkin bisa dipersilakan judul. Saya nanti malam sudah kirim. Oh ya, ini siapa sih? Siapa?
Nanti malam sudah dikirim judulnya. Ini ada ini Prof Zalina, Prof. Ah ya, Prof Zalina, Prof Zul juga. Zul. Title papernya. Title ya. PowerPoint. Ya, untuk PowerPoint slide-nya. Oke, okay, nanti saya siap. Insyaallah. Oke, okay, Prof Sudrajat, kayaknya sudah selesai Prof Ajat. Ini sudah kami tadi diskusikan. Oh, beliau sedang fokus ke meeting yang satunya lagi. Siap, Bu. Ya, kami sudah membahas semua teknisnya Prof Ajat. Iya. Yang penting ya, nanti malam dikirim ya judulnya saya. Ya. Isinya bulan depan. Ya, bulan depan. Kami serahkan lagi ke Prof Ajat. Prof Ajat tadi kami sudah selesai ya membahas teknis pemakalah dan lain sebagainya, juga mengenai iuran juga sudah kita diskusikan, dan yang paling penting itu untuk makalah Prof Jalina tadi sudah janji 10, Prof Jul 5, Insya Allah dari Atmaja dan lain semuanya, Insya Allah lah, berarti minimal 150. Ya. Insya Allah nanti kita sama-sama memberi sokongan. Prof Jalina. Jangan risau. Ya bisa diusahakan. Iya. Okay. Saya akan minta ahli MRSO RSM untuk hantar. Okay. Paper. Insyaallah. Yeah. Saya pun ada student-student saya ramai juga, nanti saya suruh dia mereka hantar. Ah, baguslah Prof. Jules. Kalau tidak dia akan ditahan, dia punya tesis akan ditahan. Wow. Prof Zul, oh, kalau sudah di Prof Zul seger. Saya sebenarnya rasakan mesyuarat di online ni tidak puas. Dia kena ada lepas ni, kena ada minum, sarapan ya. Betul tak? Kuih kayu. Iya. Kuih di Indonesia barulah segar ini. Tak ada apa, susah. Prof Zul belum pernah ya. Pergi, sudah pergi dulu. Belum pernah ke Surabaya. Nah, Surabaya pernah pergi. Tapi sudah gemuk itu walaupun di rumah, Prof Zul. Nah, itu wajib gemuk. Bu Neti tadi nanya ya, abstrak paling lambat kapan? Abstrak tahap 19 ya, Bu? Iya. Masih lama. Tiga hari lagi. Biasanya juga last minute ya, Bu ya. Tanggal 19 saya ya, coba. Saya coba ya koordinasi sama teman-temannya, mungkin ada yang mau, nanti saya coba. Ya, alhamdulillah. Ya, 19 November semuanya untuk abstrak submission. Saya tidak minta ke Bu Keti, tapi minta Prof Hadi supaya menugaskan Bu Keti. Kita wajib. Baik, Prof Ajat, demikian tadi sudah kita bahas. Nanti mohon maaf, Bu Tita, sebelum diakhiri difoto Mbak dulu. Mana? Oh iya. Kalau difoto videonya harus on. On kamera. Tidak boleh cuma ada tulisan, kan mau difoto. Wah, bahaya ini. Napa di atas rapi, bawah pakai dasteran. Gak apa-apa, yang penting jempol kakinya kelihatan. Kalau mau difoto diterangin. Oke, Bapak Ibu, siap. Di mana polisi? 1 2 3 1 2 3. Oke. Terima kasih. Pak Ajat, silakan untuk mengarahkan kembali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah ini sudah kita bicarakan untuk pelaksanaan conference Aiko Goya Aikor. Mudah-mudahan pelaksanaan bisa berjalan lancar dengan target paper dari tiap-tiap universitas sudah terkumpul ya, lebih dari 100, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan bisa lebih dari 200 ya. Ya, dan terima kasih ini Pak Prof Jul, kemudian Bu Jalina. Tapi kalau Bu Jalina mungkin tidak usah daring, yaitu tidak bisa online, bisa langsung ke Indonesia, Bu.
Dijemput, Bu. Siap, tunggu usai COVID saya sampai. Jangan takut sama COVID, COVID itu kecil. Langsung Bandung. Langsung Bandung. Sekarang udah ada Air Asia ke Bandung, Bu. Dari Kuala Lumpur. Ada Prof. Fauzi juga, Prof. Ajat itu. Prof. Fauzi, ya. Prof. Fauzi, selamat kenal. Udah, Prof. Fauzi, ya. Terima kasih. Ya, bisa, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan ya dalam kondisi yang pandemi ini. Dan alhamdulillah sebetulnya dalam kondisi COVID-19 ini ya kita bisa lebih kreatif, lebih inovatif ya. Sehingga bekerja bisa dari pagi sampai dengan malam. Malam jangan kerja, Bro. Apalagi saya mengkoordinir tentang virtual public lecture dengan USA Kanada itu kadang-kadang sampai jam 11 malam, jam 12. Wah, ya, biasa ya. Karena di sana siang, ke sini kan tengah malam ya. Nah itu, tapi alhamdulillah lah kita semua diberikan kesehatan. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan pada rapat hari ini. Ya mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan lancar. Jadi itu dari saya, Nasrul Minallah ya Patun Karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti H-2 di tanggal 18-17 ya. Nanti kami akan naikkan lagi undangan untuk meeting terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Waalaikumsalam. Semuanya. Sukses, Pak Isan. Sampai jumpa. Terima kasih. Ini sih ya Bapak Ibu, terima kasih. Ya, Pak Isan, semuanya. Zalina. Pak Isan. Siap, Bro. Itu keropoknya sudah habis makannya. Mohon izin, Bro. Keropoknya dibagi. Besar, Bro. Keropoknya dibagi. Besar sekali bekasnya. Aduh. Oh, ini. Lain kali ajak makan. Yeah. Oh, pasti. Iya. Nanti ya kita makan sekali ya. Prof. Fauzi sudah kenal Bu Endang sama Pak Frosi. Iya, terima kasih sudah dibantu akreditasi. Tidak ada masalah. Nah, semuanya mau doanya. Ya, insya Allah hasilnya bagus. Amin. Mohon izin ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jaga diri.